Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Maulana. Hari ini kita akan mengunjungi Pegadaian Cabang Binjai untuk mereview produk Pegadaian, yaitu tabungan emas Pegadaian. Ayo langsung aja kita ke Pegadaian Cabang Binjai. Hai teman, kita udah sampai nih di Pegadaian Cabang Binjai. Ayo langsung aja kita ke dalam. Siang Pak, saya Pak mau tanya nih tentang produk Pegadaian tabungan emas Pak. Oh, pengen tabungan emas ya. Bentar ya Pak. Nah, ini Pak, tabungan emas itu seperti ini aja Pak bukunya. Jadi nanti Bapak menabung uang, saldonya emas. Nah, jadi selama ini kan Bapak menabung uang di bank, saldonya kan uang Pak. Nah, kalau di Pegadaian ya, menabung uang, saldonya emas. Enaknya di sini Pak, itu Bapak mau nabungnya kapan aja, kapan ada waktu, terserah Bapak, bebas, tidak dipaksakan. Minimal 7.000 Pak, itu Bapak sudah menjadi saldo 0,01 gram aja. Sarannya apa aja Pak, kalau mau buka nih Pak? Nah, syarat untuk pembukaan tabungan emas ini Pak, itu Bapak hanya menyerahkan KTP, mengisi formulir pembukaan tabungan emas, juga memberikan uang sebesar 50.000. Keunggulannya apa aja nih Pak? Nah, keunggulan tabungan emas ini itu sebenarnya investasi Bapak untuk masa depan. Terus, setelah Bapak menabung uang, nanti uang yang Bapak tabung itu bisa Bapak tarik kembali Pak mengikuti harga emas pada saat Bapak mau mengambil uang itu. Nah, yang kedua, ini tabung emas ini Pak bisa juga dicetak menjadi emas batangan Pak. Jadi nanti Bapak minimal pengeluaran 5 gram. Ya gitu, bisa juga digadekan, bisa juga sebagai jaminan untuk pendaftaran produk haji. Bisa dijaminkan juga Pak, untuk produk haji? Bisa Pak. Jadi Pak, ini kalau saya mau nabung nih, di Pegadaian mana aja bisa Pak? Ya Pak, jadi kalau mau nabung tabungan emas ini, di Pegadaian mana aja bisa Pak, di seluruh Indonesia. Atau juga bisa melalui aplikasi kita Pak, namanya Pegadaian Digital Service. Jadi dia seperti ini Pak. Nah, seperti ini Pak. Iya. Jadi di sini ada harga jual, harga beli. Di sini Bapak bisa melihat Pak. Jadi nih, misalnya saya mau nabung dari aplikasi ini aja. Iya Pak. Bisa. Terus kalau saya mau downloadnya nih, dari mana nih? Nah, kalau Bapak Android itu Bapak dari Play Store. Kalau Bapak punya iPhone itu dari App Store Pak. Oh ya, jadi mudah ya. Jadi teman-teman sangat mudah nih kalau kita mau nabung, mau di rumah kita pun udah bisa nabung. Hai teman-teman, nih saya udah buka nih tabungan emas Pegadaian. Jadi ini tabungan emas Pegadaian, kita nabungnya cuma 7.000-an aja bisa nabung. Terus buka tabungannya cuma 50.000-an aja. Terus keunggulannya, kita uang yang kita tabung ini bisa kita ambil kembali. Terus yang kedua, bisa kita cetak emas batangannya. Dan yang ketiga, bisa kita gade kembali nih tabungan kita yang ada di dalam. Terus yang keempat, bisa kita jaminkan untuk daftar tabungan haji. Nama produknya Harum Haji. Nah, ayo teman-teman yang belum buka tabungan, ayo segera nih buka tabungan emas Pegadaian ya.